Okey, seterusnya kita tengok contoh 10. Okey, Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah pada daripada sekolah. Oh, ni pada asalan ni bermula daripada pukul 7 pagi. Bertolak pada pukul 7 pagi. Dalam perjalanan, mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Benam untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu, mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur. Kemudian dari label O, B tu Bernam, Ulu Benam, C adalah sampai ke Kuala Lumpur. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Okey, disuruh hitung laju perata dalam unit. Ni, kamu tengok sini, kilometer per jam. Okey, pertama sekali kamu perlu tahu laju perata. Ni, kena tulis dulu formula supaya lebih mudah. Okey, laju perata jumlah jarak bahagi masa. Okey, daripada graf ni, kamu senang je kamu tengok jarak. Sampai ke Kuala Lumpur, jarak ada berapa? Jumlah jarak dah. Sampai ke KL. C ni dah sampai KL. Jumlah jarak yang dilalui adalah 203. Cepatlah. Kilometer. Okey. Sampai ke KL, berapa masa dia ambil? Daripada graf ni, kamu tak pergi, kamu tengok je. Okey, masa dia dah ambil adalah 5 jam. Maka, laju perata 203 km bahagi dengan 5 jam dapatlah 40.6 km per jam. Soalan ini kamu akan jumpa nanti. Kamu perlu ingat semuanya dia akan guna pada peperiksaan SPM. Ingat, peperiksaan SPM merangkumi matematik kata 1 sampai kata 5. Ini adalah di antara tajuk yang akan ditanya. Ni selalu akan ditanya ni, iaitu jadual jarak bahagi masa, laju perata. Daripada jadual ni, kamu tengok jarak yang dilalui, berapa masa dia ambil. Ke masa, laju perata, jumlah jarak bahagi masa. Okey, lepas ni kamu boleh siapkan latihan yang saya sediakan dan hantar pada hari ini juga. Okey, itu sahaja penerangan bagi laju perata.